Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada kamu pernah dengar orang kalau dia menang dia bising, tapi kalau dia kalah dia diam. Kalau dia ada isu dia bising, tapi kalau orang ada isu dia diam-diam. Haha, itu yang berlaku sekarang ini kepada barisan pembangkang. Apabila walaun-walaun semua para pembangkang sudah tidak dapat menjawab apa-apa lagi. Kalau beberapa waktu yang lepas, Anda masih ingat sampai mereka cipta lagu. Sampai para pembangkang mencipta lagu di TikTok, di Facebook, di YouTube, di laman-laman sosial. Mereka mengejek kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Bahkan mereka ejek Anwar Ibrahim. Apabila satu ketika dahulu, nilai mata wang ringgit Malaysia pernah menurun sekejap. Itu gara-gara berlakunya ketidakstabilan ekonomi dan politik dunia serta juga gangguan-gangguan politik yang ada di Malaysia. Mereka lupa mungkin gangguan politik itu sebagiannya disebabkan oleh pembangkang sendiri. Tapi kali ini, apabila ringgit terus mengukuh dan dikatakan didakwa ringgit kini adalah ringgit paling kuku ataupun uang mata uang paling kuku di Asia, Anwar Ibrahim kini bertanya, kenapa pembangkang diam? Sepatutnya, kata Anwar Ibrahim, mereka patut mula bercakap tentang kepengukuhan uang ini. Mereka tidak takutkah bahwa Anwar Ibrahim makin hebat, makin lama makin hebat? Silap-silap hari bulan, kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri 5 tahun lagi, jangankan nak menang 20 kerusi. Silap-silap hari bulan, 4 buah negeri yang diperintah oleh pembangkang PAS akan lesap begitu sahaja. Jadi Anwar Ibrahim tanya, kenapa pembangkang diam bila ringgit mengukuh? Aha. Tindakan pembangkang yang diam dengan isu, berdiam diri dengan isu status ringgit yang mengukuh dilihat seperti menimbulkan persoalan tentang peranan semak dan imbang mereka terhadap kerajaan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kritikan pembangkang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa pembangkang kini berdiam diri apabila ringgit mengukuh, tetapi sering mengkritik kerajaan apabila ringgit lemah berbanding dolar Amerika. Keputusan The Fed, Anwar memandang positif keputusan Reserve Persekutuan Amerika Syarikat untuk memotong 50 mata asas kadar faedah yang membantu mengukuhkan ringgit. Pengukuhan ringgit, Anwar menekankan bahwa keputusan The Fed memberi laluan kepada penguatan ringgit dan beliau bersyukur atas peningkatan ini walaupun pembangkang sebenarnya sering mengaitkan perkara-perkara penurunan itu sebagai kelemahan kerajaan. Anwar berkata, situasi sama sekali berbeza apabila ringgit menunjukkan prestasi lemah berbanding dolar Amerika Syarikat sejak beberapa bulan lepas. Dengan pihak pembangkang yang secara berterusan mencaci kemampuan pihak kerajaan mengurus ekonomi negara. Pada masa yang sama, Anwar berkata, beliau memandang positif keputusan Reserve Persekutuan The Fed atau The Fed Amerika Syarikat memotong 50 mata asas kadar faedah. Saudara-saudara sekalian, walaupun kata Anwar Ibrahim, rakan-rakan pembangkang kita di sana tak nampak. Bila nampak ringgit melemah, dia hentam dan caci kita berterusan. Bila menguat, hanya berdiam diri. Kita kata Alhamdulillah, jadi cukup setakat ini, kata Anwar Ibrahim lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Masjid Darussalam, Pucung pada Jumaat. Apabila ditanya tentang kesan tindakan The Fed itu kepada ekonomi negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini Anwar Ibrahim sudah tak tahan lagi dengan karena
karena keji, jijik yang dibuat oleh parti pembangkang. Manakan tidak, setiap hari pembangkang meratim, kononnya Anwar Ibrahim tidak lagi layak dan sebagainya, kononnya pembangkang sibuk, terutamanya PAS masih sibuk, mahu nak cari kawin lagi. PAS sibuk nak cari kawin lagi dengan UMNO. Dengan UMNO, pemimpin-pemimpin yang hianat dengan Zahid Hamidi. Dalam kenyataan terkini PAS, mereka kata mereka berminat dengan UMNO tapi bukan dengan Zahid Hamidi. PAS lupa bahawa dalam UMNO, institusi kepresidenan mereka adalah institusi yang sangat kuat dan turun-temurun tradisi. Mereka sudah dididik untuk percaya sesama mereka. Selain daripada itu, PAS juga sudah lupa tentang akta anti lompat parti. Bagaimana mungkin PAS mendapatkan sokongan daripada UMNO kalau Zahid Hamidi selaku presiden tidak menyokong PAS? Itu yang PAS lupa. Saudara-saudara sekalian, tindakan PAS menyorot dan tindakan Perikatan Nasional Pembangkang menyorot kononnya Anwar Ibrahim kini goyah dan sudah kekurangan sokongan dan sebagainya membuat Anwar Ibrahim marah. Sekali lagi Anwar Ibrahim kata, dia cabar pembangkang bawa usul tak percaya ke parlimen. Beranikah pembangkang bawa usul ini? Ini sudah kali ketiga, kalau tak silap kali ketiga atau kali keempat. Anwar Ibrahim mencadangkan dan mencabar pembangkang bawa usul undi tak percaya ke parlimen kalau betul-betul mereka jago. Tapi biasalah, ahli baru-baru ini Anwar Ibrahim juga pernah mencabar. Tapi apa yang jadi? Mereka hanya riuh di kampung. Lebih kurang macam tu. Ayam bertelur sebiji, riuh sekampung. Riuh di luar, riuh di media, panggil media sini sana, tapi bila di parlimen kecut, asik-asik meninggalkan dewan. Asik-asik meninggalkan dewan. Asik-asik meninggalkan dewan. Kita tengoklah nanti pembukaan parlimen untuk yang terdekat ini. Beranikah pembangkang, beranikah Perikatan Nasional mengusulkan usul tidak percaya kepada Anwar Ibrahim? Jangan-jangan mereka sendiri akan malu dan kedapatan bahwa mereka sebenarnya tidak mempunyai sokongan cukup untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Itulah yang sering berlaku. Bila disuruh buat undi percaya, mereka tak berani buat. Kita tunggulah nanti. Saya pun sebenarnya sangat berminat untuk melihat sejauh mana apa yang disebut oleh PAS dan pembangkang itu benar di parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim mencabar pembangkang menghantar usul undi tidak percaya terhadap beliau pada sidang Dewan Rakyat Oktober ini. Saya nak kata kepada anda semua, belum pernah ada Perdana Menteri yang sehebat Anwar Ibrahim ini, dengan tanda petik segila Anwar Ibrahim ini, kerana belum pernah ada Perdana Menteri yang mahu diberi undi percaya sendiri. Bahkan lebih hebat lagi ialah Anwar Ibrahim telah pernah mengusulkan satu kali. Dia sendiri mengusulkan. Anwar Ibrahim sendiri mengusulkan undi percaya terhadap beliau pada sidang parlimen kali pertama ketika beliau dilantik Perdana Menteri. Ini beraninya Anwar Ibrahim. Ini dengan tanda petik gilanya Anwar Ibrahim. Tapi dia gila macam tu sebab dia tahu dia mempunyai sokongan yang cukup. Bukan macam Perdana Menteri Perikatan Nasional dahulu. Nak buat undi percaya, jangankan undi percaya, tak berani. Nak buat ucapan langsung secara langsung pun tak berani dipanggil sebagai Perdana Menteri PDF. Dan yang lagi teruk, dimandulkan parlimen, ditutup parlimen, digantung parlimen ketika itu karena takut undi percaya, undi tidak percaya. Dia tahu dia tidak mempunyai sokongan yang cukup. Jadi Anwar Ibrahim melampaui Perdana Menteri, Perdana Menteri yang lain. Mahathir tak pernah buat undi percaya sendiri. Najib tak pernah undi percaya sendiri. Ismail Sabri Yaakob tak pernah. Abdullah, Cik Abdullah tak pernah. Tun Abdullah tak pernah.
dan jauh sekali panggang daripada api kalau Muhyiddin Yassin berani buat undi percaya terhadap diri sendiri. Anwar Ibrahim berani. Itulah kehebatan Anwar Ibrahim. Kata Anwar Ibrahim, ada 30 orang suruh Anwar turun. Ingat, negara dia tak ikut hukum. Nak turunkan sila. Saya beri jaminan ada usul sidang parlimen pertengahan Oktober, 14 Oktober. Bawa usul undi tidak percaya kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Sempat. Kalau lambat pun saya luluskan, kata Anwar Ibrahim. Kita tengoklah beranikah 30 orang PAS di dalam muktamar PAS baru-baru ini. Mereka menggesa. Oh, mereka telah luluskan usul Anwar Ibrahim letak jawatan atau dipecat. Dah, kita tengoklah nanti. Bolehkah 30 ahli parlimen itu menurunkan Anwar Ibrahim dalam sidang parlimen 14 Oktober ini? Dan Anwar kata, bawa usul undi tidak percaya terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri. Masih sempat, kata Anwar Ibrahim. Kalau lambat, dia Anwar Ibrahim janji akan luluskan. Oke, nah apalagi? Pergilah, wahai pembangkang, bawa usul undi tak percaya kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim berkata demikian ketika berucap pada himpunan keadilan suara rakyat suara keramat dari reformasi ke Malaysia Madani di Stadium Aziata Bukit Jalil sebentar tadi. Sebelum ini, beberapa perwakilan dan pemimpin PAS menuntut Anwar meletak jawatan pada muktamar tahunan ke-70 parti berkenan di Temerloh minggu lalu. Ini bukanlah kali pertama beliau mencabar Perikatan Nasional untuk membentangkan usul berkenan di Dewan Rakyat. Anwar membuat cabaran serupa pada 11 Januari dan 6 Mei tahun lalu dan menambah beliau akan memendekkan tempo notis. Gesaan untuk menguji keabsahan Anwar Ibrahim itu susulan dakwaan Presiden PKR itu tiada majoriti muda 112 sokongan ahli parlimen dengan merujuk kepada gerakan Langkah Dubai. Saudara-saudara sekalian, beranikah? Beranikah? Beranikah Perikatan Nasional Pembangkang memalukan diri sendiri? Ada netizen kata, ya kita nak tengok. Sejauh mana mereka memalukan diri sendiri, kata mereka lagi. Dan ramai yang yakin, hampir 90% orang yakin mereka tidak akan berani menyahut cabaran Anwar itu. Kita jumpa lagi. Dan jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Beranikah mereka menyahut cabaran Anwar Ibrahim?